Jangan untuk bikin video satu lagi. Angel ya. Aku kopi numpak beca, ini smoky loh cak. Gaya ta. Ini bos. Bentar. Ayo. Aku minta satu kali lagi di bawah ya. Ya nanti ditarik keca kalau bisa. Ayo, ayo. Ayo turun yuk. Ayo, ayo, ayo. Kendaraan-kendaraan yuk. Ini namanya kerja tanpa konsep, guys. Akhirnya bermurah marik, guys. Holiday, and we hope you enjoy our show.
lumayan, gue setahun belajar di sini. Dan lucu sekali. Yes. Jangan lupa cuaca kadang panas, kadang mendung. Galau. Tetap jaga kesehatan. Dan 3M. 3M. M yang pertama. M yang pertama makan. Ini M yang pertama. Menghindari komunikasi dengan pacar orang lain. Mencuci kedai masa lalu dengan sang mantan. Awas ada istri ini, suaminya. Dan yang ketiga. Dan terakhir menjaga jarak. Why? Kenapa harus jaga jarak, Besti? Karena yang dekat kayak ini butuh sayang, Besti. Boleh kenal nggak? Boleh kenal nggak? Namanya siapa? Fira. Namanya Fira. Banyuwangi dekat nih, Banyuwangi nih. Ya. Selamat tinggal. Banyuwangi. Banyuwangi nih sebelah nih. Teman dari Tangsel jauh banget. Kamu kasih apa? Kamu kasih apa? Ya. Namanya Fira. Namanya Fira dikasih L aja belakang. Fira. Ya betul. Ini namanya Fira. Fira ya. Ini namanya Fira. 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 Okay. Apa tuh? Oke. Cie. Oke. We have information about you, everybody. FAE. For your information. Yes, FAE. Apa informasinya? Okay. We have information, you ladies and gentlemen, about this ketchup brand. This ketchup brand is the first and the only one ketchup brand collaboration with Ogohogo. So, if you have a plan, come to Bali again someday. With your boyfriend, girlfriend, baby, family. Don't forget to exchange ketchup them again here. Ini gimana, Kak? Itu bukan rasa sih. Jangan lanjutin. Habis lanjut. Oh gitu, ya benar sekali bahasa Besti. Nanti dipotong ya cuan. Ya, benar sekali. Buat teman-teman semuanya, betul sekali. Para penonton yang hadir pada sore hari ini, bahwa tari kecak yang ada di Gewa Kabupaten dan tari kecak yang pertama kali kolaborasi dengan Ogohogo. Jadi kalau datang kembali lagi dengan pacar atau sama keluarga, jangan lupa nonton kecak di Gewa Kabupaten. Tepuk tangan buat Gewa Kabupaten. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Masyarakat ada iklan. Aku mau. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Iklan minyak limoni ya. Segmen yang paling susah itu yang ini nih. Kalau kita di sini nih. Ini kalau lagi buka susah. Bukannya susah amat. Bukain dong. Bukain aja, jangan dibaca. Ya, thank you. Itu makasih ya. Itu buat Starlet. Oke, ya mempersingkat waktu. Ini titipan dari tim kreator kami di belakang tadi. Untuk mengucapkan selamat datang. Selamat datang kami ucapkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Walet Kabupaten Cirebon. Rumah Sakit Umum. Kamu mau masuk rumah sakit? Enggak. Yang berikutnya, selamat datang kami ucapkan kepada SMA Negeri 1 Pilang Kencang bersama Mangsa Utama. Wow. Mangsa Utamanya mana? Itu ini SMA. Sama ibu-ibu nih. Oke, yang berikutnya selamat datang kami sampaikan kepada SMP 2 Godean Yogyakarta. Yang berikutnya selamat datang kami ucapkan kepada rombongan keluarga besar Poliwangi.
Kucang 1 Sidoarjo. Yang berikutnya, selamat datang kami ucapkan kepada Dinas Pendidikan Kediri. Berikutnya. Begini tuanku, berasal saya mengatakan ada makhluk yang sedang memberabek swarga loka dan kemungkinan juga akan turun ke yang melakukan tuanku. Maka Dewa Yama segera mendekati Sangkar. Setibanya di hadapan Sangkar, Dewa Yama berbicara dengan garang kepada Sangkar. Kita Sangkar, apa tujuan kamu berani datang ke suarga? Tuan berani memperbaikiakan suarga berbicara kepada Dewa Yama. Itu Dewa Yama.
Tujuanku kemarin itu adalah jeruk. Aku ingin mencari Tirta. Sekarang beritahu aku, di mana Tirta Amerta itu berada? Hei, Shankar Udhagam, Shankar Cumangkah kamu berani mencari Tirta berada? Langkahi dulu mainan lewayan kamu. Dalam keadaan bersih tegang Sang Garuda dan Dewa Dewa Wisnu pun menyaksikannya dari kejauhan. Maka disuarkan Dewa Yama dan Sang Garuda saling tangguh, saling mengerahkan segenap kemampuan. Siapa sebenarnya yang paling jago di antara mereka kedua? Akibat adanya saling tantang di kedua belah pihak, maka keduanya pun sama-sama mencari titik kelemahan sebelum terjadinya pertempuran jumlah. Akibat luapan emosi yang sudah tidak cermat, maka terjadilah pertempuran yang maha dahsyat antara Sang Garuda dan Dewa. Karena keduanya sama-sama sakit, maka dalam pertempuran ini tidak ada yang menang maupun kalah. Karena seimbangnya pertempuran ini, maka Dewa yang maupun menantang Sang Garuda untuk melakukan pertempuran kembali. Itu Sang Garuda. Karena dalam pertempuran ini tidak ada yang menang maupun kalah, maka daripada itu kita ulangi pertempuran ini sekali lagi. Bersama kena kena petariam Yogyu. Maka terjadilah pertempuran kembali yang maha dahsyat antara Dewa Yama dan Sang Garuda. Kemudian ia sudah sempurna maki mengeluarkan di kanang jahaman. Kemarahan Sang Garuda mengeluarkan seluruh kesaktiannya menggempur benteng pertahanan daripada Dewa Yama. Akibat serangan yang tiada henti daripada Sang Garuda, Dewa Yama tak mampu menandingi kesaktian daripada Sang Garuda. Maka kalahlah Dewa Yama melawan Sang Garuda. Setelah kalahnya Dewa Yama dalam pertempuran itu, maka muncullah Dewa Wisnu menghampiri Sang Garuda. Dengan penuh wibawa, Dewa Wisnu diiringi oleh para Widya Darwada di Swargaloka mendekati Sang Garuda. Setibanya di hadapan Sang Garuda, maka berbicaralah Dewa Wisnu kepada Sang Garuda. Waduh, Dewa Wisnu, apa tujuannya kamu datang ke Swargaloka dan berani mempertanyakan Swargaloka? Berbicara kepada Dewa Wisnu. Tujuanku kemarin tidak lain tidak bukan. Aku ingin mencari Tirta Amerta agar aku persembahkan kepada ibuku yang benar. Agar sang ibu segera terbebas dari perbudakan para nabi. Agar sang ibu segera terbebas dari hukuman Dewi Karuni. Itulah tujuanku datang kepada wahai juragan Dewa Wisnu. Waduh, Dewa Wisnu. Kalau memang itu tujuan kamu datang ke suarga ingin mencari Tirta Amerta itu, aku Dewa Wisnu bersedia memberikan kamu Tirta itu. Akan tetapi ada persyaratan yang kamu harus mengabdi menjadi wakana atau tunggangan Dewa Wisnu di suarga. Untuk selamat, apakah kamu siap oleh Sang Garuda? Wahai Dewa Wisnu tujuan, jika itu menjadi syarat agar aku mendapatkan Tirta Amerta, maka aku bersedia. Aku bersiap wahai juragan Dewa Wisnu. Setelah selesai berbicara begitu Sang Garuda, Dewa Wisnu segera memberikan Tirta Amerta itu kepada Sang Garuda. Dewa Wisnu,
bawalah turun Dinda Amerta ini ke Jakarta Raya. Berikan kepada ibu. Setelah ibu bebas, kembalilah ke Semarang ke tempat janji. Setelah Sang Garuda mendapatkan Tirta Amerta, maka Sang Garuda pun melaksanakan perintah. Sang Garuda segera turun ke Jakarta Raya. Protokol kesehatan yang berlaku tetap menjaga.